Cerilah kau perumuh, hancur rumah tangga, putuh cedara, kengen para, ngentu tohu. Anak aku kaget tak, saya kena kata putuh. Anak, bang putuh, saya berapa hal ya. Kau sakit tikung, kengkeng. Udah amin. Ada kata-kata. Itu kan baru bicara moral tentang komunikasi. Yang dalam Islam. Lain lagi dengan hal-hal yang lain. Yang berkaitan bagaimana memperbaikinya. Kadang-kadang waktu kita pegah haba, hanata saja tanyoka terjadi provokasi atau kekena mima. Terjadi permusuhan, tambah sengaja. Urang kuat pegah haba, baru pegah haba genyan gop dengan gua-gua kaya mau pakai. Sehingga, dipegah terdekna bahaya urang yang mututu yang hanata cara tukang adu domba. Nah, tidak ada yang berarti bahwa manusia paling jahat adalah manusia yang tukang bawa-bawa ngomong, bawa-bawa berita. Yang menghasil, yang mengadu domba orang lain. Sehingga pegah li muwazali di dalam kita. Nah, tidak ada yang berlalu lami ya. Tidak berlalu lami ya. Budak je mah. Jadi, satu yang itu lagu-lagu. Tawar kena, tawar kena, hana lagu-lagu. Pakai hana lagu. Padahal laminya tegak. Mampu bekerja. Sehat. Muda. Cuma ya pegah. Jih, namima. Abah menyenyek dah. Ha'i'i tu berapa-apa. Abah kena, abah kena, abah kena, abah kena, main gede, abah gede, main gede. Ya, pesuna-pesuna lah, bro. Mucam tak. Pakai hana lagu-lagu. Duduk. Nauru. Nah, udah enggak belau. Apakah hana lagu? Kenapa ini tidak laku? Bukan dia tidak sehat, bukan dia tidak kuat, tetapi lidahnya itu. Namimah. Pembeli ini merasa enggak apa-apa, yang penting dia bisa kerja. Apa namimah? Saya simpan di rumah aja, enggak usah ke orang banyak. Tinggal di rumah kerja. Merasa aman. Ya beli. Apa yang terjadi? Beberapa hari kerja di rumah. Lalu dia ngomong sama istri tuannya. Wah, ibu. Ibu tahu. Bapak itu sudah rencana menduakan ibu. Dia lagi cari perempuan lain untuk menduakan ibu. Dan dia sudah disihir, dipelet sama perempuan itu. Tapi saya bisa obati, katanya. Untuk obati dia, ambil rambutnya 3 lembar. Biar saya jampi-jampi, supaya tidak jadi. Bawa pisau, potong rambutnya, kasih ke saya, supaya gagal rencananya. Mang urineng pada pegahnya kata kuat semangat. Yang berangkat bahan gede. Kasih lagi ya, kata dia nak. Nyokoh, nyepreh watek dengar, tena eduan, pura-pura dengar. Pura-pura tidur. Nanti kalau suami ibu sudah tidur, lalu potong rambutnya. Boleh kok. Lalu dia ngomong sama suaminya. Bapak tahu, ibu itu sudah selingkuh. Dia mau kawin dengan yang lain dan mau bunuh bapak. Dia rencana mau bunuh bapak saat bapak tidur. Tunggu aja pura-pura tidur. Dia pasti nanti akan bawa pisau ingin potong leher bapak. Akhirnya malam tidur sama-sama pura-pura tidur. Yang istri pura-pura tidur ingin potong rambut untuk supaya jangan diduakan. Yang suami pura-pura tidur ingin membuktikan apa benar istri sudah punya selingkuhan, ingin memotong leher saya. Dua-dua pura tidur. Akhirnya si istri mau ambil rambut, mau potong rambut. Yang suami, oh benar apa yang dibilang ini, mau potong leher saya. Langsung dia belum tidur, langsung dia ambil pisau dari tangan istrinya, dipotong leher istrinya. Sementara
suami istri ini adalah pasangan dari dua suku yang berbeda, bukan dari satu suku. Akhirnya gara-gara itu terjadilah perang antar suku. Yang pakai nami mah komunikasi suka ngomong yang ngadu domba. Pulau nyoronyona teknologi. Mupat yang G20. Kalau dulu mau mupat, mau riba, tunggu ada teman dulu. Tunggu lagi enggak tidur. Kalau sekarang sendiri boleh mupat. Boleh riba. Sendiri di gunung asal ada sinyal. Mupat, share. Dosanya sebanyak manusia yang membacanya, sebanyak manusia yang melihatnya. Kalau dulu kalau mupat dua orang, dosa cuma buka rahasia satu orang. Ini dosa dua orang udah dua kali, 1000 orang 1000 kali. Rupanya teknologi itu bisa mempercepat ke neraka kalau salah-salah, tapi bisa mempercepat ke syurga. Pakai untuk kebaikan, pakai untuk hal-hal yang baik. Maka inilah hal yang perlu.